Pengajaran dan perbincangan kali ini adalah untuk tajuk garis lurus, subtajuk kecurangan garis lurus dalam sistem koordinat kartisan. Pengenalan kepada tajuk ini merangkan bagaimana mencari nilai kecurunan dan menentukan kecurunan yang mempunyai nilai yang besar ataupun kecurunan yang mempunyai nilai yang kecil. Kecurunan garis lurus adalah menggunakan formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1. Juga kita ketahui bahawa nilai kecurunan suatu garis lurus menggambarkan kecuraman garis lurus itu. Semakin curam garis lurus itu, semakin besar nilai kecurunannya dan sebaliknya. Berdasarkan garis lurus PQ dan garis lurus CD pada satah kartisian, kita dapati bahawa nilai kecurunan untuk garis lurus PQ mempunyai nilai yang besar kerana kecuramannya lebih besar daripada kecuraman untuk garis lurus CD. Contoh satu, berdasarkan rajah di bawah, hitungkan kecurunan garis lurus AB. Yang kedua, kecurunan garis lurus PQ. Berdasarkan koordinat yang berada pada satah kartisian, untuk mendapatkan kecurunan AB, saya labelkan titik A sebagai X1, Y1. Saya labelkan titik B sebagai X2, Y2. Rumus kecurunan AB adalah Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Di mana Y2 digantikan dengan nilai 6, Y1 digantikan dengan nilai 1. Manakala X2 digantikan dengan nilai 2, X1 digantikan dengan nilai 2. 6 tolak 1, 5. 2 tolak 2, 0. Dan yang ini kita dapati tidak tertakrif. Dan apabila kita merujuk kepada garis lurus PQ, untuk menentukan kecurunan garis lurus PQ, saya labelkan koordinat P sebagai X1, Y1, koordinat Q sebagai X2, Y2. Daripada sini, kita gunakan rumus kecurunan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Di mana Y2 digantikan dengan nilai 4, Y1 digantikan dengan nilai 4. Manakala X2 digantikan dengan nilai 10 dan X1 juga digantikan dengan nilai 4. 4 tolak 4 dapat sipar, 10 tolak 4 dapat 6. Sipar bahagi 6 adalah sipar. Berdasarkan penyelesaian contoh 1, kita dapati kecurunan AB adalah 5 bahagi 0 ataupun tidak tak tarif. Daripada sini dapat disimpulkan bahawa kecurunan bagi garis lurus yang selari dengan paksi Y, iaitu garis lurus AB, adalah tidak tertarif kerana jarak mengufuk antara sebarang pasangan titik adalah sipar. Daripada penyelesaian contoh satu tadi, kita dapati bahawa kecurunan garis lurus PQ adalah sipar. Oleh kerana itu, dapat disimpulkan bahawa kecurunan bagi garis lurus yang selari dengan paksi X, iaitu berdasarkan contoh garis lurus PQ, adalah sipar kerana jarak mencancang antara sebarang pasangan titik adalah sipar. Contoh 2, hitungkan kecurunan garis lurus yang pertama PQ, yang kedua QR. Berdasarkan satah kartisian, koordinat Q dilabelkan sebagai X1, Y1, manakala koordinat P dilabelkan sebagai X2, Y2. Jawapan untuk kecurunan garis lurus PQ berdasarkan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, kita gantikan Y2 dengan 5, Y1 dengan 1, X2 dengan 1 dan X1 dengan 4. Dan dari persidi kita dapat 5 tolak 1, 4, 1 tolak 4, negatif 3. Jadi kecurunan garisan PQ adalah kecurunan yang bernilai negatif, iaitu negatif 4/3. Manakala untuk kecurunan garis lurus QR, titik Q telah dilabelkan sebagai X1, Y1, bermakna titik R kita labelkan sebagai X2, Y2. Berdasarkan rumus Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1, kita gantikan Y2 dengan 7, Y1 dengan 1, X2 dengan 10, X1 dengan 4. 7 tolak 1, 6. 10 tolak 4, 6. 6 bahagi 6, 1. Dan kita dapati
Dari luas QR mempunyai kecerunan yang positif. Sebelum ini kita ketahui bahawa kecerunan garis lurus boleh diperolehi menggunakan formula Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Dan juga kecerunan juga diperolehi melalui kaedah jarak mencancang bagi jarak mengufuk. Selain daripada itu, kecerunan juga boleh juga diperolehi berdasarkan formula tangent theta. Semakin besar nilai sudut di antara suatu garis lurus dengan garis yang mengufuk, semakin besar nilai kecerunan garis lurus itu. Berdasarkan dua gambar rajah, kita lihat di sini garisan PQ, sudut yang dilabelkan dalam 45 darjah sebagai sudut theta. Jadi untuk mendapatkan kecerunan garisan lurus PQ, kita berdasarkan formula tangent theta. Dan theta di sini kita gantikan dengan nilai 45 darjah, kita dapatlah jawapan kecerunan garisan lurus PQ sebagai 1. Manakala untuk rajah yang kedua, untuk mendapatkan kecerunan garis lurus LN, bacaan theta dilihat sebagai nilai 80 darjah. Kecerunan garis lurus LM menggunakan rumus tangent theta dan bacaan theta digantikan dengan nilai 80 darjah, kita memperolehlah bacaan kecerunan garis lurus LM sebagai 5.67. Kesimpulan daripada pengajaran yang disampaikan, kita dapati bahawa kecerunan yang paling besar mempunyai garis lurus paling curam dan membentuk sudut tirus yang terbesar dan sebaliknya. Dan juga kita dapati bahawa kecerunan garis lurus boleh diperolehi melalui tiga rumus, iaitu jarak mencancang bagi jarak mengufuk ataupun Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1 ataupun melalui rumus tangent theta.